Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah teman-teman, ini malam ini aku barusan pulang dari rumah makwek teman-teman. Dan ini sekarang itu jam 9:30 malam ya teman-teman. Ini aku dapat pesanan tadi untuk pesanan besok pagi teman-teman ya. Nih di sini tadi tadi kan aku seharian di rumah makwek, terus maghrib tadi aku pulang ngerjain ini. Untung aku di kulkas masih punya stok ini teman-teman. Ini untuk usian onde-onde. Ini udah dingin, nanti mau tak bulet-buletin. Dan juga onde-onde saya selalu pakai ubi ya teman-teman ya. Ini pakai ubi kuning. Dan ini santan tadi udah direbus. Ini mau buat bikin lapis teman-teman ya, karena ada pesanan lapis 3 loyang. Jadi aku hari ini, malam ini cuma mau lembur bikin pesanan aja teman-teman ya. Pesanan satu orang bikin 3 loyang lapis sama 100 biji ini, 100 ribu onde-onde teman-teman ya. Nah ini tadi yang bikin apa, yang maksudnya tak iyain gitu teman-teman ya, ada yang pesen onde-onde karena Mbak Nung masih punya stok isiannya ya. Tadi ada di kulkas, ada di es, terus ini udah saya masak lagi tadi sore, tadi malam, maghrib ya, maghrib tak panasin. Dan ini lagi ngerebus nanti buat adonan kulit onde-ondenya teman-teman. Nah ini masih belum cetek geni. Ini barusan jeruk pulang dari rumah makwek. Ini sisa-sisa dari rumah makwek tadi belum tak duduk nih juga. Ada nasi ya nek. Pokoknya tadi Mbak Iti mau sing ngadah-ngadah nih. Mbak Nong tadi di sana uga sisa-sisa setelah yasinan. Nih tadi Mbak Iti ngadah-ngadah nih, gak apa-apa diadah nih. Jadi besok pagi tinggal nganget aja ya. Awas digani tempe bareng. Tempe mentah. Oke, ini mau tak suntak-suntak, tak nget-nget ya teman-teman. Ini sayur. Udah sore tadi juga udah bawa ya, tapi belum. Ini nanti mau tak ngeti. Jadi besok tinggal nget-nget aja, udah nggak masalah lagi teman-teman. Karena mulai besok udah rewang-rewang terus ya. Dan juga hari ini ya Mbak Nung ada kiriman juga 7 tujuan. 7 kardus tadi ya teman-teman ya, udah dikirim. Dan ini Mbak Nung sekarang mau lembur lagi bikin pesanan teman-teman. Ini kelapanya nanti buat onde-onde teman-teman ya. Oke, wis turu anake. Urung. Oke, iki lembur bareng-bareng karo Bapak Alwi, nanti sama Bapak Alwi dibantuin apa ngukus lapisnya. Dan ini tak duk-duk nih. Nah, iki ben empuk dulu nanti kalau wis empuk kita godhog teman-teman, enggak dikukus. Wis podo wae. Oke, ini nanti ngerjain ini. Terus kita mulai bikin kok bengi turun nih teman-teman, karena ini udah jam 10. Ini kok mesti mulai ngukus lapis sekitar jam, mulai ngukusnya jam 10:30, karena ini masih belum ngadoni teman-teman ya. Bapak Awi siap-siap ketik ini. Oke, Bapak Awi lagi nyiap-nyiap nih dandang. Dan ini kayu-kayu mau mulai di cetek geni ya teman-teman. Bapak Awi, Mbak Awi itu nanti jadi aku ngadoni
Mbak Nong selesai ngadoni, nanti dandangnya wis panas ya teman-teman ya. Oke, iki aku ngedok-ngedok niki dhisik. Gawan sekone mak wek. Oke teman-teman, iki Mbak Nong mulai arep nganu ngracik apa nih? Tapis. Semua rekening ini, tiku, kok pekisan Pak Anu nih, pantu nih, penurunan asal. Ini karena aku wes apal teman-teman ya, jadi nggak pernah tak gelasi. Teman-teman yang pengen ngepas, nyaru nih. So SMS Bandung ya, kalau barang ada waktu tak balik sih. Ini untuk ukuran 2 loyang, yang loyang ukuran 22 itu acinya 1 kilo, terus terigunya setengah kilo teman-teman ya, gulanya 1 kilo. Nah ini aku bikinnya 3 loyang, yang satu loyang kecil, jadi tak kira-kira wae. Ini santannya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk dhisik. Enggak kelihatan ya. Tuh. Ini aduk-aduk. Pokoknya teman-teman ya, yang mau bikin ukuran 2 loyang, yang ukuran 22 ini Mbak Rong terangkan. Acinya 1 kilo, terigunya setengah kilo, dan juga airnya pakai gelas ini teman-teman ya, santan nih. Pirang mili ya kira-kira ya, pokoknya aku nggak bisa nyebutin pirang mili karena aku belum pernah jajal. Jadi ininya 15 gelas ya teman-teman ya. Terus gulanya 1 kilo, itu pas untuk ukuran 2 loyang teman-teman, nggak lebih ya. Duh, kita aduk terus sampai kalis. Gulanya penampakan apa? Tak. Mau di mak wek mau yogur orang mak me sore mau. Am tibul. Aku. Ya barang-barang baik sih mau. Oke teman-teman ya, pokoknya supaya ngono kuwi ya resepnya Mbak Anung. Pokoknya yang pengen bikin satu lo ya ukuran 2 loyang ya kuwi mau teman-teman. Kalau yang mau bikin ukuran 1 loyang juga bisa. Oke teman-teman, bisa tambahkan sendiri atau bagikan sendiri ya. Oke, nanti kalau udah mulai ngukus ini aku terus ngerjani onde-onde ini teman-teman. Aku tiba untuk Bapak Awi. Oke teman-teman ya, aku harus mulai tak saring, kelihatan gak aku. Yang penting anu nih ya. Tak saring teman-teman. Buren.
Jadi nanti kan enggak gerinding-gerinding ya. Jam piro iki Pak wis jago kluruk? Tengah 11 teman-teman baru mulai adang lapis. Oke, ini mau adang 4 loyang teman-teman ya. Tuh, tapi loyangnya yang 2 kecil, yang 1 besar, yang 2 besar. Rasanya pokoknya wis pas ya teman-teman. Oke, jadi ini mau mulai tak kukus di belakang karena di belakang juga udah mulai panas mungkin ya. Oke, itu udah bener. Oke, jadi mau pindah ke belakang teman-teman. Aku sing terus ke Bapak Alwi, aku harus ngerjain yang anu undi-undi. Oke teman-teman, itu masih proses pengukusan dan ini aku harap ngerjani undi-undi ini. Nah ini sama Bapak Ali harus di remeti itu ubi-ubinya ya, tapi kapannya belum parah teman-teman. Ini juga tadi saya barusan mulai mundur-mundur ini isiannya pakai sarung tangan ya teman-teman ya. Oh, enak banget tuh. Oke, jadi kita kerja sama teman-teman. Oke teman-teman, ini kita lagi proses mau bikin undi-undinya. Itu sama Bapak Awi diadoni, yang tangannya rosok. Pakai tangan ya teman-teman, nggak pakai kantong karena kalau pakai kantong plastik tidak bisa. Tapi kalau untuk unten-unten ini kita pakai kantong plastik ya teman-teman. Itu wijen. Dan di belakang saya masih proses mengukus lapis, belum selesai, masih di samping-samping lapis-lapis ya. Oke, ini kita mau ngerjakan ini bareng-bareng sama Bapak Awi teman-teman. Teman-teman,
Teman kita lagi memproses mixernya. Nah, jadi untuk bikin ininya Bapak Elvi nggak bisa. Ini tangan gue sih ya teman-teman ya. Enak pakai kantong plastik ya. Oke teman-teman, ini udah jam 12 lebih ya. Aku tadi nggak jadi ngerjain onde-onde teman-teman. Dan ini apa lagi ngukus lapis, tinggal nanekin aja. Nanti aku suruh Bapak Elvi yang ngentas ya teman-teman, dan aku mau istirahat dulu karena tadi apa onde-ondenya belum jadi tak kerjakan ya teman-teman, tak taruh kulkas. Terus nanti kita bangun, kita pokoknya bangun sebelum subuh ya, nanti kita kerjakan. Soalnya cuma tinggal goreng bikin onde-ondenya aja, karena semua udah diuleni, isian juga udah ada, nanti tinggal bikin, tinggal apa bunderin aja ya teman-teman. Nah ini untuk isian tadi tak ini lagi ya, biar tak kukus lagi, biar lebih tanek lagi teman-teman tuh. Kita nanti setelah apa ngukus lapis itu tak Bapak Elvi tak suruh naruh di kukusan, nanti ditinggal juga gak apa-apa, yang penting banyak mantunya, nanti aku subuh bangun ya teman-teman. Terus apa adonannya tadi udah tak taruh kulkas. Oke, dan ini sekarang aku mau istirahat dulu teman-teman ya. Nah, ini videonya cukup sampai di sini. Terima kasih udah ngikutin channelnya Mbak Nung, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.